Warung Sandra. Dan yang belakang bukan yang di depan ya. Kalau yang di depan sana sebelah jembatan. Hari ini kita mau ke Sentral. Sentral. Naik MTR. Ke Debik naik ini. Iki ya. Naik Lamce ya. Yeah. Jalannya ke sana. Naik pikir sing gandul-gandul. Gandul-gandul sih. Kereta gantung, Pak. Oh. Haram. Bukan dong.
Satu orang $84. Mahal loh. Oh my god. Jadi trim ini adalah salah satu kendaraan kuno yang masih berjalan sampai sekarang ya. Ini dari tahun 1888. Dan cuma ada di The Peak. Cuma ada di The Peak ya. The Peak Tram. Kendaraan kuno yang masih beroperasi di Hong Kong ya. Itu dia datang. Kata-kata anda. Sorry. Ini pelenik-pelenik di nganu, di tepik. Pelenik-pelenik ning tepik ca. Ini kok larang sekali ya. Njuk kita berjalan ke sana, Des. Ini dia The Peak Tower-nya. Nah, di sini ada Madame Tussaud, yaitu di mana patung Pak Jokowi dan Pak Soekarno itu di dalam sana ya. Tapi tiketnya mahal banget.
bis aja ya, yeah. Karena tram terlalu mahal. Oke, jadi kita naik bis nomor 15 menuju ke Central atau Admiralty ya. Naik bis cuma $10.30 ya. $10.30. Nomor 15 menuju ke Admiralty atau Central. Ini AC-nya dimatiin. Soalnya aku kedinginan. Tramnya kemahalan. Emang tram mahal ya dari dulu. Pak. Kalau mau yang murah ya jalan kaki. Jadi kita tadi nggak ketemu patung lilinnya Pak Jokowi sama Pak Soekarno ya, karena tiketnya masuk mahal banget loh, 300 berapa gitu. Kalau di rupiah kan mah hampir 600, mau cuma mau foto sama patung aja. Jadi kita cuma jalan-jalan aja di depan ya, cuma naik tram aja. Jalan-jalannya di hutan. Makan. Ini rawon, makan malam ya kita. Sebelum pulang makan malam dulu. Ini rawon. Ini es dawet ya. Dawet dia juga makan rawon. Oke, selamat makan. Hiburan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.